Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Akan membahas mengenai aglonema, yaitu aglonema Lukmeng. Aglonema Lukmeng namanya aneh ya. Kalau aneh berarti bukan dari Indonesia ya, berarti impor dari Thailand. Silakan menyimak. Nah, ini adalah aglonema Lukmeng. Namanya cukup asing ya, di googling juga, saya cari di internet juga hanya 1-2 hasil pencariannya gitu. Hasil pencarian gak begitu banyak, jadi saya tidak tahu kenapa kok tidak begitu banyak yang punya, yang jual gitu, yang punya maupun yang jual kok nggak begitu banyak hasil pencarian di Mbah Google juga nggak banyak, 1-2 aja. Aglonema Lukmeng, mungkin bagi Anda kolektor aglonema yang sudah berpengalaman banget ya, mungkin lebih paham ini sebenarnya namanya apa, karena saya hanya menyatakan, menamakan ini sesuai dengan penjualnya menyatakan ini aglonema Lukmeng. Nah, ini juga saya sebut aglonema Lukmeng, mohon maaf kalau namanya bukan Lukmeng, mohon maaf koreksinya ya, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan ini aglonema Lukmeng cantik ya, cantik. Nah, ini mirip dengan aglonema yang kemarin baru aja saya review, yaitu aglonema Sirimongkon ya, di episode ke-23 kita bahas mengenai aglonema Sirimongkon. Dan ini aglonema Lukmeng yang dia tangkai panjang ya, tangkai panjang dan cantik. Daunnya kompak banget. Kompak dengan bentuknya itu sesuai dengan tangkai. Ukuran daunnya panjang 12, lebar 8, panjang 12, lebar 8, dan daunnya berwarna hijau ya, dominan hijau, dominan warna hijau. Dan tulang daunnya berwarna merah. Tulang daunnya berwarna merah. Daunnya, tapi hijaunya beda dengan
apa aglonema Siri Mongkon. Kalau Siri Mongkon hijaunya hijau pupus ya, kemarin di episode 23 sudah review. Nah, ini hijau biasa, hijau daun biasa. Di tulang daunnya merah ya. Tulang daunnya merah, ya, merah merah. Kemudian ada percak-percak hijau, ada percak-percak hijau. Tangkai, tangkainya berwarna merah. Ini tangkai panjang ya. Jadi yang mirip seperti ini itu Siri Mongkon, kemudian Aglonema Golden Siam, Golden Baby, mirip. Tangkainya mirip-mirip gini, panjang-panjang gini. Tangkainya berwarna pink. Nah, warnanya pink ya. Merah warnanya, warna tangkainya. Ini Aglonema Siri Mongkon, sangat cantik. Kalau Siri Mongkon itu hijaunya pupus ya. Kita harus ambilkan Siri Mongkon. Mbak Siri Mongkon, ini Siri Mongkon. Hampir sama ya dengan Lukmeyang. Hanya saja kalau Siri Mongkon daunnya ini, daunnya kayak hijaunya berbeda ya. Yang hijaunya berbeda. Berbeda. Ini yang Siri Mongkon, daunnya hijaunya kayak hijau apa ya? Pupus ya, hijau apa itu? Sedangkan yang Lukmeyang seperti ini hijaunya. Agak berbeda, tapi secara daun hampir sama. Yang berbeda hanya hijau daunnya. Yang membedakan Siri Mongkon dengan Lukmeyang adalah warna daunnya. Kalau tangkainya sama-sama merah, merah, merah. Itu ya. Perbedaan Aglonema Siri Mongkon dengan Aglonema Lukmeyang. Hampir sama tetapi berbeda. Hijaunya hijau lebih, lebih hijau ini daripada Siri Mongkon. Kita bersihkan dulu ya, kita lap permukaan daunnya ya, kita bersihkan supaya lebih cantik.